Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah contoh soalan satu. Selamat ini kita akan buat demi jawab ya. Soalan bicara kembali. Oke, okay. Share screen. Ya, Anda semua akan nampak screen sini. Saya akan jawab di bahagian sebelah sini. Jawapan untuk soalan yang sebelah kiri ini Anda boleh nampak. So, pertama, kita soalan nombor satu ni adalah voltage regulator. Dia berkaitan dengan regulator. Dia adalah regulator. Dia ada yang masuk in, out. So, kat sini adalah adjusting. So, dia akan ada R. R. Ini adalah untuk voltage regulator. Soalan. Voltage regulator tau. So, soalan biasa keluar adalah yang ini nombor satu. Power supply. Dengan anda kena ingat formula-formula yang diberikan. So, kena tahu V output. V out adalah 5 volt. V current out. So, V ripple. So, soalan yang satu A, ini tak apa. Load resistor RL. RL is equal to VR over dengan IR is equal to 15 volt over 0.1. So, 150 ohms. Soalan nombor satu. Soalan nombor dua. So, kita akan dapatkan. Bila begitu, kita akan gunakan LM 340L. So, tengok sini. Tahu-tahu when data sheet only. Data sheet, nampak tak ni? Ini data sheet ni. LM340 ni sebesar ni. Kita akan pilih LM340L. Okay, ini. 340L. Okay. 340L ni, kita akan pilih dia choose. Lepas tu VDC in IC. Itu adalah 2 volt. Kita ambil 2 volt ni. Itu ambil. Pemula dia. Pemula dia kat sini. Kita nak cari soalan dia. Soalan dia apa? Untuk DC voltage. DC voltage. DC. So, formula dia adalah drop in IC plus out. So, B out ni BO. Dan B out. So, ni ambil buku ni datang daripada data sheet. Plus dengan darwood. So, kita akan dapat 17 volt. Next, soalan nombor 3. Kita cari V ripple in V. Okay. Formula adalah V ripple load. Sudah ada. Cuba anda tengok. Ya, yeah, benda ni. V ripple
Jadi bahagi dengan 10. Kuasa 3 tolak 3 tolak bahagi dengan 7. Dapat di sini nih ya. Ini nilai dia yang ni. Sebut so, 1 dengan 10 kuasa. Decibel. Decibel kita dapat 48. Bukan. Ripple di bawah suami. 48 ini 62 kita ambil 48. So, tolak. Tolak. Apa? 15. Sekali kita kenapan. Total. Next yang berikutnya adalah nombor 4 ni. Untuk je nilai. So jawapannya. So, ini jawapannya. So, inilah jawapannya. Video ni saya akan ada dekat YouTube channel. Is biasanya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.